semua orang Indonesia yang bermasalah di Hong Kong, KJRI itu pasti bisa menjawab. Cuman persoalannya dia mau bales apa enggak. Tapi kalau sampean bisa menyertakan buktinya, misalnya sampean ini suaminya, berarti buku nikah. Jadi sampean bisa nanti tak kasih nomor KJRI habis Jumatan. Nah, sampean coba hubungi sama sampean kirim fanpage. Nah, kenalkan juga diri sampean sebagai apanya. Jadi biar KJRI memberikan jawaban, karena dia tidak akan pernah memberikan jawaban kalau yang bertanya itu tidak jadi bagian dari keluarganya. Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Ya. Mau tanya ini. Gimana, Mas? Mau tanya tentang seorang itu loh, paper. Dia kan mau pulang. Siap. Siap. Tapi kok ditahan dulu ya? Terus itu aja ya? Iya. Jadi maksudnya lama enggak itu akhirnya. Nah, kalau paper sih saya enggak pernah sih, Mas. Saya anti paper, anti overstay. Jadi gini, Mas. Kalau dia ditahan. Ya. Itu berarti ada sesuatu. Dalam dirinya. Saya enggak ngerti penahanannya seperti apa. Tapi biasanya kalau mereka sudah ditahan terus dimasukkan ke dalam sel, itu biasanya dia diberikan kesempatan untuk menginformasikan kepada keluarganya melalui surat. Nah, atau orang siapa yang ingin dia kasih kabar. Prosedurnya begitu. Nah, kabarnya itu apa? Sudah tahu. Kalau kabarnya itu sudah tahu. Terus? Jalu E sampe nanti ya? Terus apa itu loh? Mas, saya kan Dewis, apa mulai loh mas? Ya, terus? Arep balik, wes apply mulai. Tapi waktu absen kue, berpasporan deh. Berpasporan itu, kan wes gaya paspor. Karena officer kan gaya paspor, dia kon ngentani telung minggu bareng kon ngentani telung minggu kuwi dan kok pak absennya itu kok moro-moro tidak dilebut lebut saya moro tidak. Nah, oke. Kan sampean tadi udah ngomong sudah ada kabar. Kalau dia masuk sel kan berarti dia harus ngabari lagi dong ke keluarganya. Kenapanya dia kok ditahan lagi kan gitu. Oke. Nah, kalau sampean mau tapi, info, gimana? Tanya pun itu kemarin itu mbaknya kemarin. Kenapa? Tanya imigrasinya itu loh, malah kemarin waktu dia dipindah. Dia tanya dipindah kemana itu kan, nggak tahu kan pindah ke mana, dia tanya sama pihak imigrasi dimarahi. Oh, dimarahi. Ya. Yeah. Kalau sampean mau butuh informasi detailnya dia lagi, sampean bisa menghubungi KJRI atau inbox. Sampean inbox, terus sampean tunjukkan bahwa sampean bagian dari keluarganya. Misalnya suratnya apa kakak. Kalau sampean suaminya ya surat nikah. Nanti KJRI akan memberikan informasi. Karena yang bisa memberikan informasi pastinya itu pemerintah yang ada di sana. Betul. Jadi itu jauh lebih oke. Nah, di inbox di fanpage-nya KJRI. Saya punya nomor buat keluarga-keluarganya kemarin nelpon ke KJRI tapi mereka balesin ke saya, Mas nggak dibalesin. Nah, aku juga nggak ngerti mbak KJRI dibales opora. Padahal itu informasi yang penting keberadaan keluarga anggota keluarganya kan harusnya. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba terus.
Iya. Tapi kalau Atau begini mas, kalau sampean mau tahu lagi, dulu itu dia keberangkatan lewat PT apa? Datanya kan ada itu di PT. Tanyakan aja sama orang PT. Ya kan udah, dulunya waktunya kan di deportasi nggak mau pulang itu kan. Dia kan udah paper 9 tahun. Nah sekarang itu kan kemarin bulan 7 kan paper mau habis kan. Dia mengajukan itu sudah ketolak. Waktu ketolak itu dia terus pilih pulang. Ya in... mau pulang itu kan sama officernya suruh nunggu 3 minggu itu habis bikin paspor. Tiba-tiba waktu absen dia ditahan. Setelah ditahan nggak ada kabar selanjutnya. Terus ada waktu itu ada kemarin jenguk. Yang kemarin di apa itu waktu di absen itu tempatnya absen itu. Waktu yang kedua itu dia mau menjenguk itu, dia sudah dipindah di apa itu penjara yang luar pulau itu. Penjara yang luar pulau? Iya. Thailand. Penjara Thailand. Halo? Penjara apa itu? Ya, penjara Thailand. Ya, makanya sekarang yang ingin sampean tanyakan apa, bagaimana kejelasannya atau sampai kapan begitu? Iya. Nah, maksudnya kira-kira lama enggak? Lah, nek itu sampean nek salah nek tanya ke saya, ya saya enggak bisa memberikan jawaban toh, Mas. Makanya kan saya tadi bilang, sampean boleh menghubungi KJRI. Karena siapapun yang di penjara itu pasti ada datanya. Jadi itu di situ lebih valid. Gitu. Saya enggak bisa menjawab pertanyaannya sampean kecuali kalau saya itu diberikan surat sama enggak tahu istrinya sampean atau temennya sampean itu yang kena paper terus oh, nama Sandro Egy Arifian, tak kasih boleh menjenguk saya. Lah, saya datang jenguk lah, saya bisa ngobrol sama dia. Saya bisa ngasih jawaban sampean, tapi selama saya nggak bisa ngobrol, ya saya juga ketika bertanya sama orang penjara, siapa kamu? Kan gitu jalurnya, Mas. Jadi kalau sampean mau tahu, ke KJRI, semua orang Indonesia yang bermasalah di Hong Kong, KJRI itu pasti bisa menjawab. Cuman persoalannya, dia mau bales apa enggak? Tapi kalau sampean bisa menyertakan buktinya, misalnya sampean ini suaminya, berarti buku nikah. Nah, HP ini sampean kok engkak-engkik sih, Mas? Ini sampean gak handsfree dah, gak usah gak handsfree aja. Orangnya suaranya ngomong-ngomong, gue nelek. Nah, ya wis, nek ini kan jelas. Halo? Iya. Jadi sampean bisa, nanti tak kasih nomor KJRI. Habis Jumatan, sampean coba hubungi sama sampean kirim fanpage. Nah, kenalkan juga diri sampean sebagai apanya. Jadi biar KJRI memberikan jawaban, karena dia tidak akan pernah memberikan jawaban kalau yang bertanya itu tidak jadi bagian dari keluarganya. Nah, begitu ceritanya. Iya. Ada lagi yang sampean mau tanyakan kira-kira? Gak ada, Mas. Cukup ya. 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 Terima kasih ya. Siap, wis sehat selalu pokoknya. Soalnya dari kemarin kan nomor telepon masuk, makanya tak telepon. Oke. Okay. Ya wis gitu ya, Mas ya. Nanti tak kirimin nomornya. Nggih, sembah nuwun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semuanya yang kehilangan anggota keluarganya yang belum pulang, sebenarnya jawabannya itu ada di KJRI. Ya, di KJRI itu hotline-nya berapa? Lah itu dia. Ya itu dia, kalau sampean tanya hotline-nya aku di KJRI itu, aku bukan orang yang kenal dengan KJRI dan enggak ngerti hotline-nya. Aduh. Tapi saya coba nanti ada nomornya siapa aja yang saya punya nanti tak kirimin, boleh ditanyakan, enggak tahu entah bagiannya apa enggak. Soalnya
aku gak patek kenal karo pejabat ya. Aku gak tahu guys, sepatu sandalan jepit karo andek, jadi pejabat ya gak jadi nyeneni aku karo PDW. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, yang bisa dan berhak dan memberikan jawaban itu pastinya adalah KJRI Hong Kong, kalau ini posisinya di Hong Kong. Karena siapapun yang berkena masalah itu pasti, atau penjara, itu datanya pasti KJRI pegang. Persoalannya adalah mau memberikan informasi enggak, karena dia memberikan informasi juga itu kepada siapa. Kalau orangnya itu menunjukkan identitasnya sebagai saudaranya, misalnya suaminya atau ibunya atau bapaknya, ada keterangan di mana bahwa itu misalnya kakak, satu kakak atau menikah, buku nikah itu kan namanya ada dua. Nah, saya selaku suaminya, saya mohon informasi tentang ini karena saya hubungi nggak bisa, ibaratnya kayak gitu. Nah baru, tapi kalau sebatas pacarnya, gendaannya, garangannya, ya aku nggak bisa jawab. Ya begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari siapapun teman-teman semuanya. Sekali lagi, saya bukan orang sakti yang selalu bisa menjawab setiap pertanyaan teman-teman, tapi saya coba runutkan, saya dudukkan persoalan ini kepada semestinya, yaitu tadi KJRI Hong Kong. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.